Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di acara podcast Caweka. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, seorang pemuda manis semampai. Namanya Bang Tio Margono, tapi saya mengenalnya dengan Tio Kosakata. Apa kabar Bang Tio? Alhamdulillah baik Atu Novel, semoga Atu Novel juga sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan sehari-hari selama pandemi? Selama pandemi ya tidur, karena memang di rumah aja. Ya, keluar itu, kita kena sanksi nanti. Ya, sedang berbuat untuk bangsa dan negara ya. Kaum rebahan ya. Ya, Bang Tio, dulu 2015 yang lalu ya? 2015. Ya, 2015 yang lalu saya mengenal Bang Tio ini bersama tim itu dengan nama Kosakata. Bener. Itu coba Bang Tio ceritain itu. Itu nama grup atau apa? Jadi Kosakata itu sebenarnya akronim singkat dari Komunitas Sastra Sukacipta. Terbentuknya di 2012. Hmm. Cuma di tahun 2015 itu untuk pertama kali kita keluar kemana ini? Ke permukaan. Oh, keluar muncul. Ada agenda juga waktu itu kan yang bikin kita keluar juga. Ada salah satu konser di salah satu komunitas kelompok berkaitan dengan kebudayaan Lampung juga. Nah, dari situ 2015 kami terus berkembang untuk produk musikalisasi puisi sampai hari ini. Berapa tahun itu? 7, 8? 8 tahun. Sudah 8 tahun. Itu 2012 itu dari zaman kuliah atau? Dari zaman kuliah. Sekarang sudah? Sudah nggak kuliah sekarang. Sudah nggak kuliah lagi. Lulus. Kalau lulus, wisuda nggak? Wisuda nggak. Tolong ya, Pak Rektor, ini pemuda berprestasi. Ya, Bang Tio, gimana nih tim-timnya, apa kesibukannya? Kalau tim ada yang udah jadi PNS, jadi udah susah untuk kumpul. Ada yang aktif di media, ada yang aktif rebahan kayak saya gitu. Tapi tetap produk tetap ada. Tetap ada apa namanya karya-karya. Tetap ada karya-karya terus. Ya. Menyukai musikalisasi puisi ini sejak kapan, ada ceritanya? Apakah memang pendidikannya di sastra atau seperti apa? Kalau musikalisasi puisi suka mulai dari tahun 2012 kalau nggak salah, itu semester 4 memang. Waktu masih kuliah ada mata kuliah apresiasi puisi yang salah satu materinya musikalisasi puisi. Nah dari situ ternyata seru musikalisasi puisi, beda dengan apresiasi sastra kayak baca puisi itu. Bedanya kalau musikalisasi puisi itu lebih kompleks. Jadi kalau baca puisi kita menggunakan gestur, tubuh, vokal segala macam. Di musikalisasi puisi kita dibikin pening, di situ serunya. Kita harus nyusun nada, komposisi musik, terus cari puisi yang tepat untuk diterjemahin ke dalam musik. Ada teorinya juga. Enggak sembarang pakai gitar terus baca puisi. Enggak gitu juga, tapi ada yang berpendapat bahwa salah satu jenis musikalisasi puisi gitu. Baca puisi diiringi musik. Musik-musik mengalun. Gitu. Iya, musiknya itu kayak. Itu termasuk musikalisasi puisi enggak? Dari teori salah satu pendapat ada yang mengatakan itu teori. Itu musikalisasi. Jenis musikalisasi puisi. Mungkin enggak, belum kreatif ya, tidak belum, kreatif. Iya. Jadi ada 3 jenisnya. Yang pertama pembacaan puisi diiringi musik, yang kedua puisi separuh dinyanyikan, separuh dibacakan. Yang ketiga, satu puisi utuh dinyanyikan sepenuhnya. Jadi itu musikalisasi puisi. Alat musiknya nih, Bang Tio? Kalau alat musik, ya secara umum aja lah. Yang paling mudah didapetin kan ada gitar. Di luar itu terserah. Bahkan bisa, tanpa alat musik pun nggak apa. Dengan galon kosong aja bisa. Iya. Selama menggeluti musikalisasi puisi, capaian apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Bang Tio atau dengan timnya?
capaian dalam bidang musikalisasi puisi yang pertama itu di tahun 2016 kami mengadakan konser perdana. Kalau nggak salah, dan semoga kalau salah ada yang meralat nanti, itu pertama kali di Lampung konser musikalisasi puisi. Mungkin pernah ada sebelumnya, tapi bertahun-tahun yang lampau gitu. Tahun 2016 kami mengadakan konser musikalisasi puisi di salah satu tempat di Kemiling. Itu tahun 2016. Jadi kami bawakan puisi-puisi dari para sastrawan baik Lampung maupun Indonesia secara umumnya. Kami nyanyikan, kami pentaskan, dan dibahas oleh salah satu pembahasnya. Gitu. Nah, dalam pementasan baik itu konser atau lomba ya, lomba itu apa, ada prestasi-prestasi kita? Kalau lomba, kami bukan orang yang langsung turun tangan untuk lomba, karena memang nggak ada lomba yang khusus untuk umum. Jadi lomba-lomba musikalisasi puisi itu diperuntukkan bagi siswa pelajar SMA. Kalau untuk umum, pernah ada tahun 2017 lomba musikalisasi puisi, tapi bukan puisi Indonesia, puisi Prancis, diadakan di UGM Jogja. Jadi universitas seluruh Indonesia itu diperbolehkan ikut. Berhubung kami tidak tahu puisi Prancis, maksudnya tidak tahu bahasanya, dan kebetulan ada program studi bahasa Prancis di Unila, kami bekerja sama dengan mahasiswa Unila bahasa Prancis, dan alhamdulillah kami juara 2 gitu. Kami yang menggarap nasional. Kami yang menggarap musikal, puisi ditentukan oleh panitia. Ya. Mereka yang juara, tapi yang Unila juara 2. Kan masih dalam bagian agenda itu. Musikalisasi puisi untuk perkembangannya di Indonesia atau di Lampung khususnya seperti apa? Kalau di Indonesia saya kurang mengikuti, tapi memang ada tokoh-tokohnya untuk Indonesia. Tokoh besarnya itu ada Ari Reda. Kalau di Lampung sendiri perkembangannya sedih, kalau mau disampaikan sedih, sebenarnya sedih benar. Karena minoritas. Musikalisasi puisi minoritas, tidak seperti jenis kesenian yang ada di Lampung. Jadi kalau untuk musikalisasi puisi perkembangannya ya stagnan. Kenapa stagnan atau masyarakat khususnya generasi kita tidak menyukai sastra, atau karena berhubungan dengan komersialisasi itu berkurang? Kalau sastra pasti diminati oleh masyarakat. Pasti. Meskipun menurut saya masyarakat tidak sadar aja kalau sehari-harinya menggunakan bahasa sastra. Cuma diminatinya hanya oleh musim. Jadi ketika lagi musim, ya kita minat. Untuk konsisten itu yang susah. Konsistennya yang sangat susah. Kalaupun ada agenda ataupun event tentang musikalisasi puisi, itu yang akan dilibatkan pasti siswa, bukan umum. Jadi kayak kita tuh kayak nggak dilihat, dan kayak apa ada apa tidak, komunitas tidak itu. Dilibatkan, tidak dipandang. Lalu kenapa masih bertahan atau menyukai atau ya masih konsisten? Apa ya, karena pernah berlatar belakang, pertama pendidikan di sastra, pernah belajar hampir 10 tahun. Kedua, memang saya dan teman-teman tim itu suka pada musik. Terus kenapa masih bertahan gitu kan? Ya karena musikalisasi puisi itu salah satu apresiasi kita. Cara kita menghargai terhadap karya sastra. Karena kalau kita baca puisi aja gitu, cara menghargainya, cara mengapresiasinya cuma baca puisi, menurut saya kurang seru gitu. Atau mungkin ada gairah hidup yang lebih ada tinggi pasti ketika membaca puisi dengan musik ya. Ada karena dari segi lain musikalisasi puisi itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita cari-cari selama ini. Duit. Jadi dari musikalisasi puisi ternyata
Bisa jadi duit. Bisa jadi duit. Bukan berarti kita melupakan penulis puisinya. Bukan itu yang kita lakukan. Tapi ada agenda-agenda yang memang mengundang kelompok dalam tanda kutip berbeda. Bukan band, bukan tari, tapi yang berbeda gitu, berbeda. Ya, ternyata musikalisasi puisi cukup berbeda. Salah satu yang menjadi seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Nah, di situ menghasilkan uang. Bicara penghasilan. Sekali tampil itu sejamnya atau dua jamnya atau sehari itu kira-kira ini gimana ini? Harga kawan, harga udah dipatok sekian atau gimana ini? Gimana ya jawabnya ya? Soalnya ada yang memang cuma-cuma, cuma-cuma asal terbuka sana bicaranya, kita mau. Ada juga yang membayar, pernah kami mendapat bayaran itu di luar dugaan. Saya sebutin nominalnya aja ya. Kita pernah dibayar 1 juta. Dalam 2 kali pementasan, yang kalau diakumulasiin waktunya kurang lebih 10 menit. Itu menurut saya besar banget gitu. Iya. Karena selama ini mencapai angka 1 juta pun enggak gitu. Iya. Mencapai angka 200 ribu pun enggak gitu. Iya, iya, iya. Berarti kan kecil bener tuh apresiasinya kan. Iya. 100 ribu misalnya gitu sekali pentas. Sudah bot tim 5. Sudah bot tim itu kan habis dirokok. Belum kalau cewek-cewek. Kan dia grab-nya loh. Nah, tapi ternyata bukan di situ tingkat kepuasannya. Iya. Perlu, memang perlu kita butuh dibayar juga butuh gitu. Tapi kepuasannya ketika kita bisa menyampaikan hasil karya musikalisasi puisi yang kita buat gitu. Perhatian pemerintah nih terhadap musisi-musisi musikalisasi puisi. Waduh. Waduh. Udah waduh duluan ya. Enggak apa-apa nih. Kalau pemerintah ini mungkin pendapat saya aja, perasaan saya aja. Agenda atau daya respek mereka terhadap pelaku musikalisasi puisi itu tutup mata. Tutup mata. Sekali lagi saya sampaikan bahwa musikalisasi puisi itu hanya ajang untuk anak SMA. Hmm. Dalam hal ini agenda-agenda yang diadakan pemerintah. Hmm. Seharusnya kan Dinas Pendidikan mungkin atau kantor bahasa, itu terjun ke lapangan gitu loh. Baik ke universitas maupun ke sekolah atau ke masyarakat umum, mencari tahu ada nggak sih potensi-potensi dari anak muda tentang musikalisasi puisi yang bisa dibina oleh kantor bahasa. Misalnya kayak gitu. Binaan. Di kantor bahasa memang ada bengkel teater. Tapi itu ya untuk siswa gitu. Untuk siswa. Terus kami yang bukan siswa, yang bukan mahasiswa, suruh ngapain nih kan? Suruh ngapain gitu. Jadi ya ya sayonara gitu. Okay. Sayonara pelaku yang bukan siswa tapi gitu. Seperti dikasih pelajaran tapi tidak dikasih aplikasinya ya. Iya. Teori gitu. Tapi tidak dikasih aplikasi atau diberikan pelatihan tapi tidak diberikan marketingnya, pemasarannya. Benar. Selama menggeluti musikalisasi puisi, impian apa yang belum tercapai atau cita-cita tampil di mana atau bagaimana harapan Bang Tio selama ini, selama menggeluti musikalisasi puisi? Kalau yang belum tercapai apa ya? Yang belum tercapai itu sebenarnya ada dari kemarin, dari tahun kemarin itu pingin bener kita pentas musikalisasi puisi. Kolaborasi. Kolaborasi. Dengan, kalau bisa dengan semua kelompok musikalisasi puisi, baik itu yang dari SMA, umum, ataupun kampus-kampus. Kita adakan konser musikalisasi puisi, bukan lomba. Konser, kalau lomba pasti akan ada baik dan tidak baik, bagus dan tidak bagus gitu. Nah, tapi kita lebih pingin ke konser secara kolaborasi. Karena nggak cuma kosakata yang musikalisasi puisi di Lampung, ada. Oh iya. Saya mendengar itu saya seperti ada inspirasi baru ini. Tolong yang dengar ya, ini Bang Tio ini. Udah prestasi loh, saya kenalnya 2015.
frustasi. Jangan. Nasib kita sama. Nasib kita sama. Iya Bang Tio. Tentu yang seperti Bang Tio ini bukan tidak sendiri ya. Banyak di luar sana yang punya nasib yang sama gitu. Bagaimana nih memotivasi para pelaku-pelaku seni? Untuk memotivasi kami beberapa kali ketemuan aja. Ketemuan. Yuk kita bikin komunitas gitu. Komunitas apa? Kita kan udah komunitas masing-masing. Ya komunitas yang secara menghimpun semua komunitas musikalisasi puisi. Jadi memotivasinya ya begitu. Seringnya lebih tukeran karya. Tuker karya. Jadi ada salah satu mentor musikalisasi puisi di SMA Bandar Lampung. Itu kirim karya ke Kosakata. Bang, koreksi dong gitu. Begitupun kami sebaliknya. Tapi saya bertanya kenapa justru mereka minta koreksi oleh saya gitu kan. Mungkin karena mereka menganggapnya saya dan teman-teman di Kosakata lebih dulu dalam hal musikalisasi puisi yang di lapangan, bukan yang lomba gitu. Jadi kalau memotivasi ya gitu, kami sering tukeran karya gitu. Artinya tetap terus berkarya ya Bang. Tetap terus berkarya. Bang Tio, terima kasih sudah hadir di Cao Ekam. Saya minta, tim Cao Ekam minta untuk 3 pesan, kesan dan saran lah untuk Cao Ekam. Saran untuk Cao Ekam yang pertama ya. Ini ya. Karena diminta 3, berarti kan yang pertama dulu nih. 5 juga boleh sebenarnya, minimal 3 ya. Sarannya mungkin terus ini memperbaiki dalam pengeditan visual. Editan ya. Karena saya juga nonton Cao Ekam gitu kan. Nerima broadcast terus setiap hari iya. Gitu. Kita klik, kita klik gitu kan. Nah, ya, perbaiki saran ini ya, jangan tersinggung ya, Atu ya. Dan tim. Perbaiki pengeditan visual. Mungkin diatur dulu agar visual dari kamera lebih high quality. Memang ketika di convert mungkin menurun iya, resolusinya. Dan peralatannya itu, maaf jangan disebut mereknya. Yeah. Itu yang pertama, yang kedua lebih lengkapi lagi peralatan audionya. Tuh, audio. Karena memang yeah. Audio dan visual itu memang sangat membantu. Iya, benar. Membantu. Kecuali kalau orang yang sayang kuota, nonton juga walaupun kita udah high quality, nontonnya yeah. Dibikin 144 yeah. Kualitasnya. Gitu. Itu, cukup 2 itu aja. Cukup 2 itu. Yeah. Karena itu yang paling penting, yeah. Atuh. Iya, yeah. Benar itu. Itu kami memang berangkat dari sangat kesederhana yang bisa dilihat lah di tempat studio kita. Tapi insya Allah atas kritik dan saran Bang Tio ini, moga-moga kita bisa melengkapi peralatan kita semakin besar. Itu pesan loh, belum kesan. Oh, tadi katanya 2. Kesannya belum kesan. Belum ya? Kesan belum. Jadi kalau kesannya pertama saya tonton sampai full itu video yang pernah diupload sama Cao Ekam tentang gamelan. Wah. Wah, itu saya tonton sampai full tuh. Saya sampai full tuh kesannya. Jadi sejarah kayak itu. Jadi punya diingatan tuh berkesan ini karena bersejarah, karena kami juga menggeluti bidang musik tradisi gitu. Makanya saya waktu Abang bilang ada impian tertentu itu, saya lagi sedang langsung masuk di kelas saya. Nanti kita bicara di belakang layar. Kesimpulan hari ini adalah bahwa sebuah karya memang tidak bisa dinilai harganya, tetapi bukan berarti yang tidak bisa dinilai tidak ternilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.